Pemirsa, aksi pencurian lewat plafon toko terekam kamera pengawas di kawasan Jalan Sunda, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung viral di media sosial. Pelaku melancarkan aksinya sebanyak dua kali hingga dapat menggondol belasan juta rupiah dari tempat penyimpanan uang. Inilah aksi seorang pencuri di dalam toko kue di kawasan Jalan Sunda, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Kamis kemarin. Kejadian tersebut viral di media sosial. Pelaku yang masuk melalui plafon toko dengan santainya membuka tempat penyimpanan uang yang berada di meja kasir. Kejadian pencurian ini terjadi dua kali, di mana pada kejadian pertama tanggal 15 Juni lalu, pelaku berhasil membawa kabur uang sebesar 10 juta rupiah. Sementara kejadian kedua terjadi pada tanggal 22 Juni kemarin, pelaku berhasil kembali membawa uang sebesar 5 juta rupiah. Pelaku masuk ke dalam dengan cara yang sama, yaitu merusak plafon toko. Menurut pemilik toko, dalam dua kali pembobolan tokonya, pelaku berhasil membawa kabur uang sebesar 15 juta rupiah. Masuk, yang kerja, dia laporan ke saya. Di luar jebol. Saya lihat, benar jebol. Ternyata, terus lihat uangnya ditaruh sama yang kerja. Hilang uangnya. Berapa? 10 juta. Untuk 100 mili maksudnya dari mana, Pak? Dari sini. Dari Bobolin. Dari luar mah enggak tahu tuh. Dari luar terus masuk ke toko dari atas gitu, Pak. Itu saat kejadian emang toko lagi sepi atau tutup? Udah jam 12 malam. Jam 12 malam. Setelah mendapatkan laporan, petugas kepolisian langsung memeriksa tempat kejadian perkara. Selain itu, petugas kepolisian juga melakukan olah TKP serta memeriksa saksi untuk dapat mengidentifikasi pelaku. Yuana Kurniawan, Bandung TV.